Siapa lagi eh? Hanbyul kan? Ha, semualah kita akan mainkan. Ha, masuk. Afiq Aiman. Kejap tau. Mana Tah Hakim? Ah, dah ada dah. Okey, jom. Tunggu sekejap eh. Ui, dalam kereta. Assalamualaikum. Salam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Nak pergi mana? Dari mana ke mana? Wah, aku macam polis tanya. Tadi pergi ada meeting ni sikit tadi. Okey kan? Okey je kan? Dengar clear kan? Ada meeting. Okey. Chuns. Alright. Okay. Dengar? Clear. Yeah, alright. Sihat? Abang... Ada Abang Yami kat situ? Sihat. Walafiat. Sekejap eh. Kita tengok. Okay, korang semua. Ni dia Hakim Rosli. In the... Bukan in the house. Selalu nak cakap in the house. In the car! In the car. In the life. Okay. Kita nak sembang. Kita ada 4 talk set je. Ini untuk pukul 10. So, nanti kejap lagi pukul 10. Semua lagu-lagu Hakim cipta untuk penyanyi-penyanyi lain. Lagu Hakim pun ada sekali. So, korang kena dengar ulangan dia. Okay? So, sekarang ni kita record. Ala-ala macam dari radio lah. Raja Nadia, right. Saya Presiden Amelio. Amelio? Amelio. Amelio tu. Manager. Oh, Emilio. Okay, jom. Kita record eh. Alright. Amin nak. Semua bunyi keluar. Okay, korang kalau nak tanya apa-apa, tanyalah dekat ask question dekat bawah tu. Okay, jom. Selamat malam, kembali bertemankan saya. Assalamualaikum. Di Gegar Malam yang digegarkan oleh Short Stream sahaja SYOK. Ana Aljufri di dalam studio. Ana tak dapat nak ajak guest, ajak tetamu datang studio. Tak apa. Kita boleh buat IG live aja bersama dengan tetamu jemputan kita. Malam ni kita ada Hakim Rosli in the car, bukan in the house. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat eh? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu muka penat itu. Ada apa? Meeting untuk something yang besar bakal datang. Ah, okey. Dia mula-mula lagi dia dah bagi hint dah eh. Okay, kalau korang nak tengok macam mana apa gayanya kita buat IG live, kalau yang tengah dengar dekat radio, korang boleh tengok kembali dekat IGTV Gegara MY. Saya tanya macam Hakim, sekarang ni bukan PKP macam dulu, PKP yang tak boleh keluar. Kalau tak dulu masa Ana IG live dengan Hakim, duduk dalam bilik je kan, dekat depan PC. Sekarang ni boleh keluar, buat urusan dan sebagainya. Selain daripada tu, Hakim tengah uruskan apa? Macam apa projek-projek terbaru Hakim? Sekarang ni projek tu tak ada banyak lah. Cuma dari segi show tu tak ada banyak, dari segi ambassador banyak, dari segi percintaan lagu. Semalam saya baru keluar studio, saya record lagu baru. Ui. Lagu berantak macam classical pop yang memang lain daripada yang lain. Tapi itu hanyalah sebuah lagu filler lah. Okay. Itu ibarat macam lagu yang bukan kita target untuk pergi ke mana-mana. Jadi kita letak harapan cuma sedikit lah, tak banyak. Macam lagu mimpi, itu kita memang target. So itu pun kau-kau je. Yang ni hanya untuk lagu yang bakal dikeluarkan ni. Sebuah lagu yang agak berat. Dari segi lirikal, dari segi melodi agak berat untuk orang adapt. Tapi orang yang memahami muzik mungkin akan rasa macam, wow, this is a new genre yang Hakim Rosli bawa. Okay. Kejap lagi kita nak tahu dengan lebih lanjut, sebab tadi Hakim cerita pasal lagu mimpi. Lagu yang tu kita very look forward. Lagu yang on the way ni dah ada tajuk ke Kim? Tajuk maybe Hitam Saksi Putih. Oh, wow. Okay, tajuk je pun dah macam deep. Hitam Saksi Putih, maybe. Okay, yang tu agak-agak bila keluar? Itu plan keluar
kecil kita akan keluarkan tahun lepas. Eh? Kau buat hal, kan? End of this year lah. Okay. So, orang masih lagi boleh macam orang kata apa, lepaskan kerinduan dekat mimpi lah. Sebab orang rasa macam tak puas lagi dengar lagu mimpi. Dah keluar lagu baru dah. Dahsyat lah, Hakim. Laju, eh. Kita, sebab dulu diorang cakap, aku sendiri hasil satu tahun, satu lagu. Ini tahun ni lagu. Banyak lagu. Kita bagi lagu Lara, lagu Mimpi, adalah Meri, berapa jiwa. Sebab itu, mungkin itu adalah Ambil. Ramai hati pun, ramai hati yang keluar lagu. Bulan ni keluar lagu, bulan depan keluar lagu. So, kita ikut pada Malirian sekarang pun. Banyak orang keluar. Trend semasa. Trend semasa, yes. Okay, kejap lagi kita nak sembang tentang lagu Mimpi yang mana dah nak dekat dah 10 juta. Yes. Dah 9 lebih dah ni. Hui, dahsyat. Okay, kejap lagi kita sembang. Teruskan sama dengan kami. Anda boleh dengarkan semua lagu-lagu hasil ciptaan daripada Hakim Bruce Lee selama 1 jam ni. Teruskan sama dengan kami hanya di Gegar Malam. Okay, satu talk set settle. So, dia gegar-gegar nak jatuh. Itulah. Mentang-mentang radio Gegar, dia bagi gegar-gegar punya visual. Okay, jap. Okay, jom. Second talk set, kita cerita pasal mimpi, eh. Kau risau a bit viral ni. Eh, kau janganlah. Okay, jom. Baru saja berlalu tadi lagu daripada Usop, Aku Yang Bersalah. Itu pun salah satu lagu hasil ciptaan daripada Hakim. Yang mana Hakim keluarkan pada tahun bila, Hakim, lagu Usop? Tahun 2 tahun lepas agaknya. Tak sure. 2018. Okeylah, yes. Tu. Bolehlah. 2 tahun lepas. Kan, anda dengarkan hanya di Gegar Malam yang digegarkan oleh Shop bertemankan saya Anna Al-Jufri, dan kita ada Hakim Rosli in the car balik daripada meeting. Tapi sempat juga nak luangkan masa dengan Gegar, kan. Kita nak sembang lagi tentang lagu Mimpi, yang mana lagu tersebut kalau anda tak pergi tengok lagi dekat YouTube, sekarang ni dah nak dekat 10 juta viewers, guys. Orang kena view lagi, view banyak. Yes, tanya. Tapi kan anak orang nak tahu juga macam sebenarnya lagu Mimpi ni lebih cerita dia pasal apa? Sebab macam bila kita dengar, memang kita tahu cerita dia pasal orang yang bermimpi, pasal girlfriend dia, tak nak girlfriend dia pergi kat orang lain. Tapi macam mungkin ada cerita di sebalik dia ke? Cerita di sebaliknya, sebenarnya saya ni seorang orang tengah yang menyampaikan lagu ni. Sebenarnya lagu ni adalah 100% cerita mengisahkan untuk sesebuah cerita ni lah dekat stesen TV. Dia menjadi OST. Jadi saya hanya menyampaikan lagu ni lah saja. Itu je sebenarnya. Dia cintalah mimpi. Dia lelaki ni mimpi yang perempuan tu nak pergi kat lelaki lain. Tapi sebenarnya tidak. So tak adalah macam daripada apa cerita cerita sebenar Kim ke apa. Tak ada, eh? Tak pernah. Okay. Pernah. Dia relax je jawab. Okay. Tapi so maksudnya cerita tu memang betul-betul berdasarkan filem apa drama tu lah. Memang betul-betul tengok cerita tu, sinopsis dia, lepas tu baru buat lagu lah macam tu. Ya, yeah, betul. Sebab saya collaboration sama Datuk Yaida. Lepas tu dia ada deal dengan bos saya lah, dengan tim saya. Saya diberitahu kena siapkan melody. Dan mana ni masa yang agak cepat lah. Singkat lah. Sebab OST tu dah shooting dah. Tapi tak ada OST. Dia ada di kereta ni. Alright, pasal apa tadi? Lupa dah. Dia dah terganggu, dia dah lupa. Okay, OST dah shoot. Cuma lagu OST, lagu tak ada. Dia punya cerita tu dah shoot, OST tak ada. So dalam masa yang agak cepat lah. Saya terus siapkan melody, bincang Datuk Eda, suruh masuk studio terus, rushing gila. Memang lagu ni memang rushing, memang kita, saya pun buat melody dalam masa 20 minit, 30, setengah jam tu je. Serius lah? Saya buat, habis saya cari betul-betul lah, cari, macam sedap ni. Send lah dekat Datuk Eda, send, proceed, dia suka, terus record, boom.
So maksudnya lagu tu memang Hakim duduk dan fikir ataupun tiba-tiba je macam okay, music tu datang, macam identity tu datang ke macam? Ya, saya berborak dengan kucing saya. Okay. Sedikit semangat memberi idea. Bila dia miau tu lah, masuk sedap lah. Okay lah, betul lah ni. Mungkin miau tu sebenarnya yang keluarkan music tu. Aduh, kau ni kan. Okay, kejap lagi tak cerita pula. Sebab sepanjang satu jam ni kita mainkan lagu-lagu ciptaan daripada Hakim. So, semua orang tahu Hakim cipta lagu rasanya tak ada kan untuk wanita kan? Tak ada lagi kan? Okay, kejap lagi kita sembang. Kenapa ataupun mungkin ada seseorang yang Hakim nak ciptakan, nak rasa teringin, nak tujukan, nak bagi lagu tu untuk dia nyanyi. Kejap lagi kita sembang. Teruskan sama dengan kami di Gegar Malam. Gegar pilihan nombor 1 Pantai Timur. Cun! Dah ada sampai ke? Ada yes. Sampai. Kejap ya. Okay. Kita bagi short and simple. Minum. Okay, jom. Terima kasih yang masih lagi kekal setia bertemankan kami di Gegar Malam yang digegarkan oleh Shock. Stream saja SYOK. Alright. Dan anda yang mungkin tengah dengar dekat radio, anda boleh tengok semula video Ana dan juga Hakim Rosli dekat IGTV gegar.my. Kita ada save dekat sana. Boleh tengok berjuta-juta kali yang mana Hakim ada bagi tahu tadi idea lagu mimpi tu mungkin ambil daripada kucingnya masa dia tengah berbual-bual dengan kucing. Aduh kan, kita nak sembang lagi pasal lagu-lagu ciptaan daripada Hakim. Contohnya lagu yang Hakim cipta untuk Han Byul, untuk Irfan Haris, untuk Usop dan ramai lagi lah. Tapi tak ada seorang pun daripada penyanyi wanita. Memang Hakim tak nak buat untuk penyanyi wanita ataupun mungkin tak ada orang lagi yang sesuai yang Hakim nak buat? Nak tu nak, teringin. Cuma belum tiba masanya. Okay. Masanya. Agak-agak masa dia tu macam Hakim dah letak tempoh tak? Macam okay, mungkin 5 tahun lagi ke? Ataupun itu sebenarnya bukan bergantung pada tempoh tahun? Nampak soalan aku serius. Saya tak tahu. Saya ikut-ikut pada job lah. Kalau dia orang ada yang meminta, saya boleh bagi. Tapi mengikut genre lah. Ikut lirikal semua kena ikut saya lah. Cuma buat setakat ni memang lelaki saja. Perempuan belum sampai lagi. Itulah. Okay. Kalau macam mungkinlah diberi peluang lah untuk Hakim buat lagu untuk penyanyi wanita. Mungkinlah kalau Hakim boleh berikan beberapa nama yang Hakim rasa macam mungkin boleh buat untuk diorang. Agak-agak ada tak? Mungkin Tok T. Wow. Mungkin I look forward Isha Omar. Mungkin apa lagi? Semua big names lah. Dayang maybe. Sebab itu ada ni siapa tu, Mesh tu apa, Selah Gomez ada DM saya. Dia cakap, oh wow, dia suruh minta lagu. Dia nak lagu dangdut. Dia cakap tak apalah, saya international, saya tak main. Mungkin boleh buat What Can I Do For You versi dangdut for Selena Gomez. Who knows? Maybe. Itu ialah itu setakat tu. Tapi belum sampai masa lah. Sebab saya lebih untuk lagu-lagu untuk macam lelaki lah. Okay. Maksudnya Hakim lebih selesa lah untuk buat dengan untuk kawan-kawan, untuk lelaki. Yeah. Macam tu lah kan. Okay. Kejap lagi kita nak sembang pula. Mungkin ada orang kata apa, azam tahun baru daripada Hakim ataupun mungkin ada pesanan untuk pembina Hakim dan juga lanjut sikit kejap lagi nyanyi lagu mimpi boleh. Yes, rekam suara kami hanya di Gegar Malam, Gegar pilihan nombor 1 Pantai Timur. Nice, one more, last one. Ada orang ambil serius pula, serius lah Selena kesembang ni. Sembang lah. Okay, jom. Last one. Last kali lagu mimpi. Hakim, boleh tak Hakim tolong back sell kan? Hakim kata, tu dia tadi lagu daripada saya, mimpi. Boleh. Okay? Whatever you ready. Itu dia tadi lagu daripada Hakim Rosli, seorang penyanyi yang sangat saya minati. Alright guys.
Memang best lah lagu mimpi tu. Dia nak cecah 10 juta. So korang kena tolong lah Kirsi. Dia seorang penyanyi yang sangat-sangat saya minati. Yes, saya pun minat betul. Juga Cameron Slee ni. Tak betul. Salah minat. Saya minat diri saya sendiri, betul. Yes. Setiap malam, pun tengok video saya. Okay. Love Seram. Yourself. Betul. Okay, dan anda juga boleh undi lagu Hakim Rosli sebab lagu Mimpi dah masuk dalam carta hits Gegar ya. So korang boleh undi banyak-banyak dekat website kami gegar.my dan juga boleh tengok banyak kali video muzik videonya. Sebab apa? Sebab dah nak cecah 10 juta viewers guys. Cepat yeah. kita lengkapkan 10 juta tu. Antaranya yang tengah tengok dekat dalam ni. Okay, dan juga okay, mungkin ramai yang tertanya juga sebab walaupun sekarang dah bulan Februari, dah tengah dah pun, mungkin tak terlambat lah untuk tanya apa sebenarnya mungkin aim Hakim lah untuk tahun ni. Macam Azam Hakim, apa yang Hakim nak buat untuk tahun ni? This year saya akan lebih bidang nyanyian, of course. Bidang nyanyian tu memang saya akan terus apa ni, akan terus buat lah. Cuma sekarang saya lebih fokus lagi untuk macam bisnes dari segi kedai makan saya. Yes. Sekarang first business saya adalah kedai Santai Village lah, kedai makan. Macam mana sekarang tengah PKP kan? Okay tak? Kita buat online lah, buat semua online. So far Alhamdulillah lah. So far Alhamdulillah. Dan maybe nak buka balik hari Jumaat ni, insyaAllah. Sebab dah boleh makan cuma satu meja dua orang lah. Lepas betul. Tu the next one is saya akan buat apa ni, pertanian. Pertanian, okay. InsyaAllah mungkin bulan depan, sebab sekarang dalam proses. Dalam minggu depan kami nak tengok tempat semua, dah gali tanah semua. Adalah projek-projek tanaman cili. Wow, okay. Nice. Memang boleh jadi pengusaha cili berjaya, insyaAllah. Amin, amin. Amin. Dah ramai dah sebenarnya yang berjaya dengan perniagaan cili. Sebab tiap-tiap hari orang makan cili. Sebab kita kena buat dari sekarang lah kan. Sebab betul? Kita tak sentiasanya berada di atas. Nanti umur dah 30-40 adalah backup business ke yang ni kan. Betul. Cantik sekali. Okay. Mungkin Kim ada nak bagi orang kata apa, wish pada semua yang tengah tengok sekarang ni, yang tengah dengar Gegar, yang daripada dulu sampai sekarang support Kim. Sila. Okay, terima kasih kepada Gegar kerana sentiasa support Kim Rusli. Dan insyaAllah ada benda baru benda yang baik lah. Barang baik yang bakal berlaku. Coming soon lah. Ini untuk career music lah. Coming soon, tapi tak boleh beritahu apa lagi lah. Okay. Dan terima kasih kepada family, masih kepada Kimilio yang sentiasa support saya, insyaAllah. Teruskan support saya dan menerima saya seadanya. InsyaAllah. Amin. Dan kita orang doakan supaya Hakim sentiasa terus berjaya. Sentiasa. InsyaAllah. Okay, lanja lagu mimpi sikit. Orang nyanyi. One, two. Mimpi yang indah kau bersamaku. Mimpi yang ngeri kau bersama dunia. Dia. Oi. Duduk pun boleh tarik eh. Tepuk. Alright, thank you so much Hakim sebab sudi orang kata apa, sembang-sembang dekat Gegar malam ni walaupun tak dapat datang studio, tapi tak apa, kita gunakan segala orang kata apa, kecanggihan yang ada. Yeah. InsyaAllah nanti dah settle semua apa-apa PKP semua, dah boleh datang studio, nanti kita main jumpa, kita boleh buat akustik mimpi kan? Yes. Alright, thank you so much Hakim. Apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, thank you semua yang sudi tengok Gegar malam dan kejap lagi. Korang kena nantikan sebab apa, keluar isyarat memanggil ke udara untuk Gegar malam Sifu Bat Kucam Melodi. Ada RM100 nanti anda, okay? So kena dengar Gegar pukul 10 malam sekarang ni lah. Teruskan bersama kami hanya di Gegar Pilihan No. 1 Pantai Timur. Cantik! Alright, thank you guys. Tengok.
Tadi Ana cakap pukul 10 tu, sekarang tu sebab Ana cakap ni untuk dalam radio, tapi sekarang ni dekat dalam IG live pukul 9. Mungkin ada yang keliru kan. Okay, thank you so much for watching. Okay ke tadi korang sembang-sembang dengan Hakim Rusli, okay tak? Menjawab tak segala persoalan anda? Mungkin Ana tak sempat nak tanya dia sebab yelah Hakim pun busy kan, so kita buat apa yang sempat aja. Okay tak? Bye-bye. Jam kita sama. Oh, thank you. Kita ada orang kata apa? Sama minat. Okay. Thank you so much. Okay, Ana save life. Boleh tengok dekat Instagram gegar.my. Dekat IGTV kita orang save. Kalau nak Instagram mana? ANNA.ALJUFFREY. Okay? So, kalau siapa nak follow lah. Okay, kejap Ana tulis. Okay. Dah. Tu je. Thank you so much. Alright. Thank you for watching. Thank you sebab apa orang kata, sentiasa support artis-artis tempatan. Dan korang janganlah jangan tengok IG dengan Akhil Rusli je. Tengoklah dengan orang lain juga. Sebab Ana setiap hari Isnin dengan hari Rabu, Ana akan IG live dengan ramai-ramai lagi artis lain. Okay. So, tu je. Korang jaga diri baik-baik semua. Ana nak undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye. Ana safe. Tengok dekat IGTV.